Hello, kita bertemu lagi di dalam channel ini pastinya ada Twin TV. Okay, so terpaksa kita pakai ini putih karena kita nak ikut SOP. Okay, so petang ini saya nak kongsi satu artikel yang menarik bagi saya, ditulis oleh seorang penganalisis politik berbangsa Cina, namanya Wong Ching Huat. Okay, dia ini memang seorang penganalisis politik yang dah lama kat Malaysia, memang dah terkenal dan memang selalu buat artikel. Apapun, kita teruskan apa isi artikelnya yang membuatkan saya tertarik. Artikelnya ialah tentang Anwar bukan saja gagal nak jadi calon PM tetapi juga gagal jadi sebagai ketua pembangkang. Tetapi di bahagian kedua daripada artikelnya itu, yang menarik perhatian saya ialah tentang pembubaran parlimen oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dikatakan oleh Wong di sana, dia kata kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin nak kalah dengan Pakatan Harapan untuk nak bubarkan parlimen? Kenapa perlu kalah dengan permintaan daripada ataupun desakan daripada pemimpin-pemimpin terutama daripada Pakatan Harapan untuk membubarkan parlimen? Dan disebut lagi ada satu frasa, ada satu perenggan yang bagi saya panas. Katanya, kenapa harus nak dibubarkan kalau memang UMNO dan PAS memang bersama-sama dengan Bersatu dalam Perikatan Nasional? Maksudnya, tidak perlu untuk dibubarkan sekiranya memang mereka ini setia dan kuat bersama dengan Perikatan Nasional. So, kalau memang mereka ikhlas dan bersama dengan Perikatan Nasional bersama Tok Abah Tan Sri Muhyiddin Yassin, kenapa nak bubarkan pula? Ah, kan? Betul, betul. Walaupun katanya di dalam satu perenggan, walaupun ada lebih kurang 3 atau 4 orang pemimpin daripada UMNO yang sudah pernah memberikan pendapat, pandangan dan mungkin gesaan untuk membubarkan parlimen dengan alasan kestabilan politik, kestabilan ekonomi dan sebagainya, itu memang ada kebenarannya. Tetapi walaupun desakan ini seperti daripada Ismail Sabri Yaakob, daripada Tok Mat Hasan, daripada beberapa orang lagi yang telah mendesak Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk membubarkan parlimen, tetapi kenapa perlu dibubarkan? Okey, so pendapat saya secara pribadi, ini pendapat saja seorang budak kampung. Bagi saya tidak perlu dibubarkan. Okey. Bubar pun okey, tidak bubar pun okey. Okey, kenapa? Kerana pertama, kalau dibubarkan pastinya seakan-akan menunjukkan memang Muhyiddin membenarkan mereka untuk menang kerana mereka mau bubar. Kedua ialah betul kata penganalisis politik yang seorang lagi daripada UTM kalau tak salah, itu bukan berkenaan dengan KOS tetapi KOS Pilihan Raya, tetapi itu berkenaan dengan KOS Manifesto. Bayangkan sekarang ini Kerajaan Perikatan Nasional sudah membentuk dasar-dasar kerajaan yang sudah mungkin 1/3 atau 1/4 sudah dilaksanakan, dan tiba-tiba pilihan raya mengejut dijalankan. Pastinya ada dasar baru yang akan diperkenalkan lagi, kerana menurut penulis itu, menurut penganalisis politik itu, dia katakan memang akan ada lagi manifesto janji detarang bulan, janji bulan bintang planet Marik, Zuhal, planet apa lagi ya, banyaklah planet lain lagi sampai ke entah kemana tingginya dia punya manifesto. Jadi mungkin akan mengganggu, akan mengubah sekali lagi manifesto-manifesto dan kerajaan punya jalan, okay, yang sudah dibentuk sekarang ini. Bayangkan berapa banyak berapa banyak kos yang terpaksa lagi ditambah, dibuat baru atau ditambah kerana manifesto-manifesto baru. Okay, so saya rasa Muhyiddin tidak akan membubarkan, tetapi perlahan-lahan dia akan mencari jalan untuk menguatkan lagi Kerajaan Perikatan Nasional. Okay, so satu persatu memang betul salah satu langkah yang berani, langkah yang tidak pernah dilakukan tapi berani dan tegas yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah dengan menggantikan, tadi saya cakap dipecat, tapi ada orang tak setuju dengan perkataan dipecat, katanya lebih baik menggunakan perkataan digantikan. Okay, so dia menggantikan speaker Dewan Rakyat dan timbalan dengan yang baru. Okay, so ternyata memang netizen semua gembira dengan itu penggantian. Kenapa? Kerana
Sepatutnya menurut netizen-netizen, mereka dari awal lagi meletakkan jawatan karena mereka ini adalah lantikan politik. Lantikan politik, kata netizen ketika zaman Mahathir lagi. Okay, so Pakatan Harapan. Jadi kalau sudah bertukar, sepatutnya tidak perlu dipecat, tidak perlu diganti. Mereka sendiri mempunyai pertimbangan-pertimbangan untuk melepaskan jawatan tersebut karena mereka bukan lagi berkuasa di dalam kerajaan yang telah melantik mereka, kata netizen. Dan itu seakan-akan betul. Oke, seterusnya jalan sekarang ini Tun Dr. Mahathir Mohamad terpaksa pula. Ini berbelit tapi betul. Ini ada kaitan. Kaitannya dengan pelantikan ataupun pencalonan Shafi Afdal sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Kenapa tiba-tiba begitu? Karena Mahathir mungkin betul-betul sangat berharap parlimen akan dibubarkan. Tetapi ingat, walaupun parlimen dibubarkan belum tentu Pakatan Harapan menang. Di dalam artikel yang saya baca tadi itu daripada Wong Chin Huat itu dikatakan di sana kemungkinan besar sekiranya parlimen dibubarkan bukan saja akan menyebabkan Pakatan Harapan malu karena kalah teruk, tetapi juga kemungkinan besar akan mengesahkan secara terus langsung dengan otomatiknya Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebab kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin menang, apalagi yang ada pada Pakatan Harapan? Kosong. Memang betul-betul kosong. Oke. Okay. So, pencalonan Datuk Seri Panglima Shafi Afdal sebagai Perdana Menteri nampaknya membuatkan negeri Sabah terbahagi kepada tiga. Yang pertama pastinya berbangga kerana daripada Parti Warisan dan daripada gabungan beberapa parti di Sabah yang membentuk Kerajaan Negeri Sabah, mesti mereka gembira sebab tiba-tiba ada pencalonan begitu. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang tidak suka. Tidak suka kerana sudah tahu, sudah kenal, sudah durang sudah pernah ada pengalaman. Ada pengalaman bagaimana pentadbiran Datuk Seri Panglima Shafi Afdal di Sabah. Bagaimana pentadbirannya? Saya pun tidak tahu, no comment. So, orang Sabah sendiri yang bersuara. Dan baru tadi saya pun dapat satu WhatsApp lagi daripada satu grup yang saya nampak. Orang Sempurna pun katakan, dikatakan di dalam grup WhatsApp itu, Orang Sempurna pun tidak puas hati dengan Shafi Afdal. Dia orang bilang, saya tidak tahu. Okay, that's not my opinion. Okay, itu bukan opinion saya. Opinion saya, kita keluarkan kebenaran saja. Kebenaran mesti ditegakkan. Okay, so berbalik kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, adakah dia akan bubarkan parlimen atau tidak? Bagi saya tidak. Dia tidak akan bubarkan, walaupun tempo matang untuk parlimen masih lama lagi sebenarnya. Ada lebih kurang 2 tahun sebelum pilihan raya umum ke-15 secara sahnya akan terpaksa patut dibuat. Okay, mesti dibuat. Tetapi sekurang-kurangnya dasar-dasar kerajaan yang sudah ada pada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang sangat disukai oleh rakyat dihabiskan dulu ataupun dijalankan dulu sampai mana yang selesai, sehingga selesainya tempo sepatutnya tanpa pembubaran. Okay, so yang seterusnya kita serahkan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya percaya Tan Sri Muhyiddin Yassin Yang Maha Esa telah menghantar dia, memilih dia sebagai pemimpin Malaysia. Okay, kita rakyat memang menyokong dia, tetapi kita hanya dapat merancang. Yang paling menentukan, yang menentukan siapakah yang akan dipilih sebenarnya adalah daripada Yang Maha Esa. Walaupun kita nangis bergulik-gulik berdarah-darah, tapi kalau yang di atas, Yang Maha Esa, yang di atas itu Maha Esa, tidak membenarkan pun tidak juga. Oke, okay? So apapun kita mendoakan, seperti yang selalu saya cakap, kita doakan politik negara kita semoga semakin baik. Saya mendoakan semoga politik di negeri Sabah terutamanya akan semakin baik. Apapun keputusan yang diambil, biarlah semua keputusan itu adalah keputusan yang memenangkan rakyat. Okay? Sebab apalah pemimpin kalau bukan rakyat.
Okay, so itu saja untuk petang ini. Kita jumpa lagi. Pastikan Anda yang baru pertama kali dalam channel ini, ini channel berita. Okay? So banyak berita yang orang tidak suka, tapi itulah berita. Sometimes you like, sometimes you don't like. Okay, so sekali lagi yang paling akhir, ini bukan channel Macai. Okay, ini channel yang mau cari kebenaran. So, apapun, rakyat sendirilah yang membuat keputusan mana yang benar, mana yang paling benar, mana yang paling banyak benar. Kita jumpa lagi. Bye bye, selamat petang.